Jadi bagi saya, pasti ni sepatutnya mengikut standard operating procedure yang terpaksa juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Kena standardize. Dan ada juga yang menyatakan bahawa yuran pasti dan lain-lain ni akan meningkat jika perlu pelesenan PBT, bomba, gaji minimum dan caruman KWSP serta perkeso. Betul lah, memang akan meningkat. Tetapi setidak-tidaknya akan adanya keadilan untuk guru-guru pasti kita ni. Dan dari segi kualiti, perkhidmatan dan pembelajaran anak-anak kita. Dalam prinsip Islam pun, kita nak tegakkan keadilan. Jadi keadilan bukan saja pada guru-guru pasti, tetapi juga perlu diberikan kepada pelajar-pelajar, kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke PASTI, SMITI dan SRITI. Para pelajar di SRITI dan SMITI, kebiasaannya mereka ni sesedara menjadi mangsa dengan kekerapan pertukaran guru. Kerana guru ni, dia orang layan macam guru sukarelawan. So dia tidak akan dapat konsisten, dapat guru yang sama daripada awal tahun sampai akhir tahun, mendidik anak-anak ni dengan serius. Kalau semua kena ikut SOP yang betul, maka kita akan pastikan bahawa di PASTI, di SRITI, di SMITI, guru-guru yang ditugaskan di sana juga, kalau ada caruman KWSP, ada gaji minima dan sebagainya, mereka akan dapat guru yang berkualiti. Dan ini akan menguntungkan anak-anak orang PAS juga, kerana anak-anak orang PAS antara yang paling banyak dihantar ke pusat-pusat PASTI, SRITI dan juga SMITI ni. Jadi bagi saya lah, para guru PASTI, SRITI dan SMITI ni, jangan marah bila KSM sedang cuba untuk membantu anda. Pada ibu bapa juga, jangan melatah. Jangan seronok sangat biarkan guru PASTI ni hidup bawah garis kemiskinan. Ini bukan setakat bawah garis kemiskinan, tuan-tuan. Dah jadi macam miskin tegar dah. Adakah adil kita selesa atas penderitaan orang lain? Cubalah fikir benda ni. Kena bertimbang rasa sikit. Pada kerajaan, bagi saya, teruskan usaha anda. Lakukan yang terbaik. Bukan hanya pada PASTI, tapi tak kira lah semua sekolah yang wujud kat Malaysia ni. Tak kira aliran bahasa Melayu ke, bahasa India ke, bahasa Cina ke, Tamil ke. Kena pastikan bahawa pemilik-pemilik sekolah-sekolah ni mengikut standard operating procedure yang kita ada. Dan kita harap MP PAS ni tolonglah hormat guru PASTI ni. Dan hentikanlah daripada menindas guru-guru PASTI ini.